Sebenarnya di sini itu adalah sambungan graf sebenarnya. Tapi saya beri sedikit berkaitan dengan Rama. Yes. Sekali lagi saya ucapkan bagi yang baru masuk, selamat pagi. Dan kita mulakan dululah dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesenangan kepada kami untuk belajar sesuatu pada hari, terutamanya apabila melibatkan subjek admin. So sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada anda yang baru, mungkin yang baru first time masuk dalam AdMed Power. Okey, maksud dalam AdMed Power ini, untuk mengetahui anda, kita bukan sekadar mengajar ataupun berkongsi ilmu tentang AdMed, tetapi yang penting sekali ialah ada tiga perkara yang perlu kita kuasai untuk kita dapat keputusan yang baik, yang cemerlang dalam matematik. Mungkin sebelum ini G, kita akan pergi ke lulus. Dan jika sebelum ini lulus, kita akan terus melonjak terus ke A+, insyaAllah. Alright. So, hari Isnin, kita dapat pelajari sedikit tentang Rama-Rama. Tetapi yang penting sekali ialah pada hari Selasa, kita telah pun belajar tentang Ali dan Aminah. Itu adalah kunci paling utama ataupun hukum yang paling utama yang perlu dikuasai oleh seseorang yang mengambil AdMed, matematik tambahan. Nombor satu, pada Selasa yang lepas, okay, kalau siapa yang tidak berpeluang untuk melihat, menonton, mendengar pada hari Selasa lepas ataupun hari ini ialah part 10, hari Khamis part 9, Rabu part 8, hari Selasa part 7, okay. Dan waktu part 7 itulah, bahagian ketujuh itu boleh tengok balik YouTube. Bahagian ketujuh itu kita belajar tentang Ali dan Aminah. Ali ada 3 orang anak, Aminah ada 2 orang anak. Ali ada 3 orang anak, ada 2 orang anak. Okey, tengok balik dalam part 7. Apa? Sebab itu asas. Asas tentang menguasai pecahan. Menguasai pecahan. Kita macam, alah pecahan, alah apa sangat. Walaupun anda mungkin dapat sentiasa dapat 90 ke atas, percayalah, careless mistake, bukan careless whisper, careless mistake ni biasa berlaku. Right? Itu ialah pada hari Selasa. Pada hari Rabu, kita belajar tentang Rama-Rama di atas serombong kereta api Express Howard. Okay? Dan apabila kereta api bergerak, bertolak, apa yang berlaku? Rama-Rama ini mengembang. Belum mengembang menjadi 1,000 ekor, dia telah mengerumuni kereta api, mengakibatkan kereta api tidak dapat bergerak. Tiba-tiba datang hero Harry Potter dengan magic wand-nya. Okay, apa yang dia buat? Dikumpulkan semua sekali ramai-ramai ini, dan apabila dia kumpulkan, apa dia buat? Dia pecah-pecahkan. Okay, dia pecah-pecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Jadi dalam kes itu ialah pemfaktoran kumpulan kecil. Apabila dah pecahkan pada kumpulan kecil, sonanglah apa yang seterusnya yang perlu kita lakukan. Alright, apabila faktorkan, kemudian apa kita buat? Kita tinggalkan dia kesorangan. Apabila kita tinggalkan dia kesorangan, rama-rama yang seekor ini, maka mudahlah kehidupannya. Itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan kalau kita dapat soalan-soalan yang melibatkan kalau dalam PT3 dahulu istilahnya jadikan X sebagai perkara rumus. Tetapi dalam matematik tambahan, dia tak ada soalan direct macam tu. Tolong sikit. Soalan-soalannya ialah anda secara tak langsung, anda sebenarnya membuat X sebagai perkara rumus sebagai contoh. P sebagai perkara rumus sebagai contoh. Itu kita akan lihat dalam siri-siri yang akan datang tentang soalan-soalan. Yang penting sekarang ni ialah sepanjang kita buat daripada part 1 sampai part 10 hari ni, part yang 10 hari ni, anda sebenarnya belajar very basic benda yang cukup-cukup asas menguasai daripada G. Kalau sebelum ni dalam AdMed, anda akan melonjak ke lulus, dan jika anda dah lulus nanti, atau mungkin sekarang ni anda lulus, anda boleh insyaAllah melonjak ke A+.
Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alright, itu kita belajar tentang Rama-Rama. Oke, okay, pada hari Rabu. Kamis, semalam kita belajar apa? Semalam, best. Semalam. Cuma, saya tak dapat komen lagi. Saya minta ada komen kaedah lokai ni. Belum dapat lagi. Okay, kalau anda nak komen, pastikan anda komen dalam IG boleh. Anda komen dalam, kalau komen dalam IG, pastikan ada hashtag Cikgu Azra dan juga hashtag @MacPower. Right? Supaya saya boleh mudah mencari. Dan, kalau bolehlah minta tolong. Pastikan anda share link tersebut ataupun share lah apa ni IG anda dalam tele. Supaya kita sama-sama dapat lihat apa hasilnya yang anda telah pun buat. Baik. Angkat tangan semua sekali. Saya nak minta hari ni. Okay, hari ni. First time. First time saya nak minta. Saya nak anda jangan buat dulu, jangan buat dulu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Dengar arahan sampai habis. Baru anda buat. Okey? Apa yang kita akan buat selepas ini ialah kita akan buat 13 mindset at Mac Power. Okey, 13 mindset at Mac Power. Masih ingat orang? Masih ingat apa saja benda? Lokasi-lokasinya? Okey, lokasi-lokasinya. Right, dia yang berada di badan kita tak akhir sekali pandang ke atas. Okey, sekarang ini saya minta dengar. Okey. Kita akan buat sama-sama dan sekarang ni kita rakam. Kita rakam. Saya nak rakam suara anda. Baik, ada yang malu tak nak tengok video sebagai tak nak tunjuk video sebagainya, it's okay, no problem. Okey, tetapi kalau sebab kita rakam. Sebab kita rakam. Alright. So apa yang akan kita akan buat ialah saya akan buka grid. Grid maksudnya semua muka, alright? Kalau ada muka lah, semua muka akan ada di screen. Okey, akan ada di screen. Cuma mungkin anda ada yang tak dapat tengok keseluruhan. It's okay, no problem. Tapi yang penting sekali ialah dengan sini. Anda akan unmute. Anda akan buka, okay, suara. Dan kita akan buat 13 mindset itu bersama-sama. Just follow saja. Okay, just follow saja. Saya nak satu suara, satu laungan. Okay, kita akan buat sama-sama. Alright? Are you ready? Saya nak tengok. Jangan buka mute dulu. Okay? Are you ready? Saya nak tengok. Check. Are you ready? Alright. Yes. Alright. Okay. Are you ready? Yes. 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 Berapa orang mau yes ni? Bodoh orang. Takkan kita dua saja kita dapat tak? Okay. Ada lebih kurang berapa pas ada orang kat sini. Alright. Okay. Sekarang. Dengan rasminya. Saya nak anda unmute sekarang. Sekarang. Unmute. Okay. Awang sikit saya nak dengar. Alright. Okay. Saya dah dengar salam ataupun selamat pagi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Alright, Izri. Waalaikumsalam cikgu. Alright, Kalida. Yang lain ni tolong panggil. Waalaikumsalam. Nazlah Hashimi. Nazlah Hashimi daripada sekolah mana, Nazlah? Nazlah Hashimi. Anda PKM. Daripada sekolah mana? Ya? TKS, cikgu. Dengar tadi. TKS. Salam mana? Selamat datang. Okey. Ini ramai lagi ni. Tak unmute lagi. Okey, pastikan suara anda telah pun disable kan. Maksudnya tak ada yang merah tu. Right. Okay. Sekarang saya nak anda suara bersama-sama sebab kita rakam. Okay, dengar eh. Kita akan buat 13 perkara ataupun 13 mindset. Are you ready? Suara je. Are you ready? Yes. Hey, Puan Nana.
Alright. Tak perlu tadi. Tak perlu tek. Terus apa bersuara sebab saya boleh dengar suara anda. Alright. Tak perlu tek. Tak perlu tek. Nanti tek nanti dan check nanti kita akan buat check saja. Sekarang anda bercakap je. Alright. Alright. Okay. Baik. 13 perkara. Nombor 1. Atas kepala ada apa? Jam. Atas kepala ada apa? Jam. Ada jam. Ada jam. Jam berkaitan apa? Berkaitan dengan belajar MAT ni ambil masa adalah normal. 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 Masa. Anda belajar MAT ni ambil masa adalah normal. Okey, baik. Jam ada atas kepala. Dekat mata ada apa? Dekat mata. Spana. Spana. Ada spana. Apa kait spana? Teknikal. Okey, kita kena MAT ni ada teknik kan? Ada teknik yang perlu dikuasai. Teknik tu kita akan belajar dalam pada hari Isnin kita akan mula buat teknik-teknik. Alright? Okey, lepas tu dekat hidung, apa yang keluar? Jigsaw. Oh, bersembur macam naga. Alright? Bersembur macam naga. Dan jigsaw tu berkaitan dengan apa? Jigsaw asalnya, bayangkan kita tak susun apa kan? Serabut je kan? Tetapi kita buat satu-satu-satu akhirnya kita akan dapat tamparan cantik. Apa? Maka, apa yang sebenarnya MN ini ialah kita buat sesuatu, memang nampak macam serabut tapi kita akan susun-susun-susun. Akhirnya kita dapat jawapan yang cantik. Alright. Kemudian, lepas tengok, telinga. Telinga. Telinga ada apa? Buku. 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 Apa kaitan dengan buku? Tak semestinya buku betul. Tak semestinya betul. Buku yang kita gunakan, jawapan kat belakang tak semestinya betul. Mungkin tetap dalam dalam nota-nota ada juga typo. Jadi, yakin pada diri sendiri. Alright? Okay, lepas tu, mulut. Buka saja mulut. Keluar apa? Bawah atas. Buka saja mulut, keluar. Ada keluar tangga. Keluar tangga. Buka mulut, semua keluar tangga. Alright. Tangga ni berkaitan dengan apa? Cara belajar kita mesti daripada bawah ke atas. Maksudnya kita tak soalan SPM, kita kena ada asas. Macam mana apa yang kita buat? Ini itulah yang kita belajar. Kita belajar tentang rama-rama, itu semua adalah proses asas supaya apabila soalan macam-macam akan kita terima nanti kita akan dapat buat secara lebih tersusun. Okey, dah buka mulut keluar tangga. Lepas tu dekat leher ada apa? Cermin mata. Cermin mata. Smart. Alright, study smart. Ingat, anda perlu ada benda kena hafal, anda perlu ada benda perlu faham, anda kena buat secara ASAP. Alright? So, dekat leher ada spek. Kemudian, ada bawah dalam leher tu, tangan kita pakai apa? Rantai basikal. Eh? Kita pakai rantai basikal. Apa kaitan rantai basikal? Kancing. Apa ingat? Ya. Yeah. Setiap rantai basikal tu ada kancing. Okay? Ada kancing. Kancing yang lemah itu kita kena kurangkan. Baik, mungkin anda bertanya apa maksud kancing yang lemah. Salah satu saya bagi ya. Contoh saja. Kancing yang lemah ni apa? Buat at mat, dengan sini. Buat at mat guna pensel. Itu ialah kancing yang lemah. Buat at mat ni tak boleh guna pensel. Sebab kalau kita guna pensel, maksudnya kita guna pensel. Itulah maksudnya. Confidence. Okay. Baik, kancing. Dah pakai rantai dekat tangan. Kemudian pergi ke mana? Perut ada apa? Asas. Akar. Perut ada akar. Apa kaitan akar? Akar ialah asas. Asas. Okey. Asas. Sekali lagi. Asas kita kena kuasai. Right? Asas kita kena kuasai. Yang kita tengah buat sekarang ni. Dan untuk pengetahuan semua, asas ni apa? Ada tiga perkara yang cukup penting. Yang pertama sekali adalah algebra. Okey. Yang kedua ialah berkaitan dengan persamaan serentak. Yang ketiga ialah, okey, geometri koordinat ataupun kuadratik. Itu yang berkaitan. Nanti kita akan sekolah lebih lanjut. Baik, lepas perut apa? Macam sensitif sikit. Bontot. Apa yang keluar? Perapi. Okey, apa maksud perapi itu? Semangat. Okey, dan juga sabar. Semangat dan juga sabar. Okey, itu yang kita akan buat sebentar lagi. Kemudian yang saya akan bagi itu berkaitan itu. Baik, selepas tu kita pergi mana? Ke pinggang. Okey. Pinggang ada apa? Okey. Apa ada dalam poket? Duit. Apa kaitan dengan duit? I can do it. I can do it. Okey, I can do it. Kita yakin kita boleh
I can do it. Kita boleh buat. Okay, lepas tu kita pakai dulu tu betul ada apa? Ada tengok okay. Ada lutut. Lutut ada bola. Bola ni berkaitan dengan pantun. Ah, give back. Okay. What you receive, you have to give back. So, kat sini, bahagian lutut ni berkaitan dengan nak bayar balik apa pengorbanan ibu bapa. Bagi balik. Itu antara contoh-contohnya. Di bawah kaki ada apa? Dunia. Di bawah kaki ada ni. Apa maksudnya? Kita conquer. Conquer apa? Conquer emotion. Okay, conquer emotion. Kita kena kawal. Right, kita kena kawal perasaan kita, kita kena kawal. So, itu kita akan sentuh kemudian. Dah sekali kita pandang ke atas. Apa maksud pandang ke atas? Bersyukur. Bersyukur. Tahniah, tepuk semua, tepuk. Alright, okay. Saya tak nampak ada video sini. Kita boleh tengok dia bersyukur macam mana. Alright, tahniah diucapkan. You are awesome. Dan saya doakan SPM anda yang akan berlangsung 10 tahun 2021. Anda bukan sekadar lulus tetapi anda akan dapat keputusan yang cemerlang. Amin. Amin. Alright. Okay. Baik. Jadi kita terima kasih dan saya minta sangat-sangat anda share video ini yang kita akan buat dalam bentuk YouTube nanti kepada kawan-kawan kita. Amat-amat. Baik. Terima kasih semua. Saya minta anda balik kita. Okay. Mute balik speaker. Alright, kita akan masuk. Baik, okay. Sekarang, saya minta anda keluarkan kertas ataupun kalau ada buku yang panjang. Kalau anda buat buku, saya kalau boleh anda guna buku yang panjang. Admit ni amat penting kita ada buku yang panjang. Jangan ambil buku yang pendek tu. Okay? Buku yang panjang ni sebab apa? Sebab penyelesaian kita kan kadang-kadang panjang. Kalau buku pendek, maksudnya pendek. Kita tu kena sambung sebagainya. Alright, baik. Jika anda telah pun bersedia dengan kertas dan pen, okay, tolong komen. I'm ready. Alright, okay, I'm ready. Alright, good, 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 good. Siapa lagi? Kita tengok, bau seorang dua ni. Alright, okay, good. Tahniah. Tahniah. Alright, okay, sekarang anda menggunakan kertas tersebut yang anda dapat tu. Okay, dengan pen. Saya nak anda salin satu jadual. Jadual dia. Okay. Jadual yang saya akan tunjuk ini ialah satu jadual yang kita akan buat berkaitan dengan ujian sikap kita. Okay. So, sekarang ni, sediakan pen dan pensel. Okay. Dan buat jadual ini. Apabila nampak saja jadual ini kat skrin, terus buat atas kertas. Alah, tak perlu nak guna pembaris pun. Buat sampel-sampel aja. Alright. Kita tengok. Adakah anda dapat lihat jadual tersebut? Okay, belum lagi. Tak apa. It's okay. Dah nampak jadual tersebut. Jadual yang anda akan buat ini ialah jadual ada 3 lajur. Lepas tu ada nombor 1 sampai 12. Kemudian tengah-tengah tu ada perkataan ini saya. Dan hujung sekali ada skor. Okey, buat jadual ini dulu. Alright, buat jadual ini dulu. Sementara itu. Okey, buat jadual itu dulu. Alright. Okey, tak apa, saya tunggu. Jangan risau. Okey, saya menunggu anda. Jangan risau. Okey, buat jadual dulu. Sambil itu kita dengar muzik sikit lah. Ya, muzik. Tapi saya dengar ada yang tak berapa jelas ya muzik. Apalah. Supaya adalah bunyi sedikit supaya anda supaya taklah bosan sangat ya. Taklah bosan sangat. Okey, kita ambil lagu. Okey, ambil lagu ni lah. Ni lagu apa eh? Sambil-sambil tu boleh dengar. Okay, saya bagi masa lebih kurang dalam 30 saat lagi untuk buat jadual. Kalau dah siap jadual, saya nak anda komen dekat chat. Siap dah, cikgu. Supaya kita boleh teruskan. Okay, kalau dah siap, tolong komen siap.
Tuan-tuan main siap. Okay. Dalam chat ya. Eh. Dalam chat. Bukannya bersuara. Okay. Right. Dalam chat. Oh, tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Okay, tunggu sekejap. Adakah anda nampak jadual tersebut? Okey, kalau dah nampak, terus saja buat jadual tersebut dan saya bagi masa 1 minit lah. Okey, kalau dah siap, tolong komen siap. Okey, tolong komen siap supaya saya boleh teruskan. Alright, okey. Apa, saya bagi masa lagi 30 saat. Okey, dah siap, dah siap. Okey, apa, kita tunggu kawan-kawan kita sebentar. Kita tunggu kawan-kawan kita sebentar. Alright, okay. Okay, lagi 10 saat. Alright, baik. Saya perhatikan semua telah pun siap. Tanya. Okay, baik. Okay, sekarang. Pastikan dalam jadual anda, okay, ada 3 ruang. Nombor 1 sampai 12. Dan tengah-tengah, ini saya dan juga skor. Apa yang anda akan buat? Sekarang ni anda akan penuhkan ruang ini saya. Nak penuhkan ruang dengan apa? Okey. Anda perlu penuhkan ruang dengan A atau B atau C. Pada ruang ini saya tu, ruang ini saya ni, anda akan isi A. Jangan isi dulu. Jangan isi dulu. Sabar. Okay. Anda akan isi A atau B atau C atau D atau E. Okey, baik. Saya akan tanya 12 soalan. Saya akan tanya 12 soalan dan setiap soalan tersebut anda kena jawab sama ada A atau B atau C atau D atau E dalam ruang ini saya saja. Jangan kacau dalam ruang skor. Dalam ruang ini saya saja. Contoh, kalau soalan nombor 1, ini contoh saja . Okey, saya seorang pelajar yang baik. Jadi katalah jawapannya itulah diri saya. Okey, itulah diri saya. Baik. Saya nak ubah sedikit supaya anda faham berkaitan dengan soalan ini. Alright, anda kaitan dengan soalan ini. Baik, apa yang perlu anda buat? Sekali lagi, bahagian ini saya sahaja sama ada A atau B atau C atau D atau E. Baik, adakah arahan saya jelas? Kalau jelas, beri 2 thumbs up. Saya nak tengok adakah arahan saya jelas. Alright. Saya nak tengok komen dahulu. Alright, okay, jelas . Jelas. Okay, baik. Okay, baik. Kita mulakan sekarang. Okay, soalan nombor 1. Ini soalan nombor 1. Soalan nombor 1.
Alright, apabila saya diberi kerja rumah sampai admit, saya mesti selesaikan pada hari itu juga. Beri A atau B atau C atau D atau E. Alright, okay. Kalau dah siap, type siap dalam chat. Takut ada. Saya set masa lah. Setiap satu soalan saya akan tunjuk lebih kurang satu minit lah. Lebih kurang satu minit. Tapi sebenarnya tak perlu sampai satu minit. Lama kan? Okay, dah siap. Saya anggap semua dah siap lah. Alright, next. Soalan nombor. Okay, ni soalan nombor dua. Masa di sekolah, okay, semasa di sekolah, saya teruja ataupun excited menunggu waktu matematik tambahan apabila terdapat subjek admit dalam jadual pada hari itu. A ke, B ke, C ke, D ke, E. Beri jawapan anda dalam ruang ini saya. Bagi soalan nombor 2. Alright. Okay. Okay. Saya akan tayang lebih kurang dalam 30 saat. 30 saat. Kemudian kita beralih pada soalan nombor 3. Tapi ingin saya jelaskan, kalau ada yang tertinggal mungkin cepat sangat sebagainya, tolong komen dalam chat. Jadi saya boleh undur dia. Alright. Kita pergi ke soalan nombor 3. Ni soalan nombor 3. Apabila belajar AMX, saya cepat rasa boring atau hilang tumpuan, terutamanya apabila saya mendapat soalan-soalan yang perlu saya fikir. Adakah A, adakah B, adakah C, D atau E? Saya nak anda jujur nak anda jujur. Ini bukan cobaan, ini betul-betul. Alright, okay. Tak apa, tak perlu fikir lama sangat. Masing-masing tahulah dia punya ni. Alright. A tu bukan saya. Memang 100% bukan saya. B adalah sikit-sikit dalam diri saya. C kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Macam itulah. D selalunya. Okay, selalunya. Dan E confirm 100%. Itulah saya. Itu contoh. Alright. Okay, kita balik pada soalan nombor 4. Kalau anda tertinggal, tolong chat. Saya tertinggal, cikgu. Boleh ulang tak? Okay. Supaya kita tak nak ada yang tertinggal. Kalau tak ada apa-apa dalam chat, maksudnya saya anggap anda boleh tinggal. Soalan nombor 4. Saya tahu untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam AMX, saya mesti banyak tanya dengan mereka yang lebih pakar dalam subjek tersebut. Tetapi saya tak buat pun. Alright, adakah A, adakah B, adakah C, D atau E dalam ruang soalan nombor 4. Okay. Alright, saya bagi masa untuk anda jawab. Tak, semacam saya bagi tadi, tak perlu nak fikir sangat. Okay, anda tahu diri anda macam mana. Alright, pastikan anda jujur pada diri sendiri. Okay. Baik, saya tengok tak ada komen, maksudnya kita boleh proceed. Soalan nombor 5. Ni soalan, jawab je lah. Jawab lah dulu, nanti kita komen kemudian. Apabila selesai makan, saya akan terus basuh pinggan. Saya tidak pernah membiarkan pinggan tidak basuh. Dan pada masa yang sama, sinki bersih dan kosong pada masa yang sama. Okay, saya tambah sikit. Sama. Sinki dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih dan kosong. Okay. Saya tambah sikit je. Saya tambah sikit je. Alright. Soalan nombor 5. Adakah A, B, C, D atau E? Alright. Tak apa. Anda saja yang tahu. Okay, yang saya nak tahu nanti adalah markah je. Alright, saya nak tahu markah. Nanti saya bagi tahu. Alright, saya tengok tidak ada sebarang chat. Jadi maksudnya saya beranggapan ada sebab buat. Soalan nombor 6 seterusnya.
Setiap pagi, saya akan pastikan saya bangun pagi dan tidak akan tidur semula agar saya boleh membuat bermacam-macam kerja, kerja rumah ke, kerja lain, kerja rumah, kerja di kerja sekolah, sebagainya. Alright. Anda di mana? A, B, C, D atau E? Saya pilih 12 soalan saja. Sebenarnya saya ada banyak soalan. Banyak sangat soalan. Tetapi saya pilih yang yang ada kaitan dengan MAT lah. Walaupun soalan tu nampak macam bukan MAT, tapi sebenarnya ada perkara lain yang perlu kita pertimbangkan. Alright, so kita beralih kepada soalan seterusnya. Saya perhatikan, okay. Alright, tidak ada komen dalam chat, tertinggal sebagainya. Soalan nombor 7. Ini soalan nombor 7. Apabila ibu bapa atau penjaga, maksudnya kalau dia tak duduk ibu bapa, dia duduk nenek ke, siapa-siapalah yang duduk kat rumah tu yang menjaga anda, sedang mencari sesuatu barang di dalam rumah, dan sebenarnya mereka ni mengharap anda sebagai anak, okay, membantu. Halo, tolong, tapi dalam hatilah, dia tak suruh direct. Tapi anda lepak je, tanpa pergi membantu ibu bapa atau penjaga mencari barang tersebut bersama-sama. Anda yang mana? A, B, C, D atau E? Alright. Kalau tertinggal, pastikan anda check ya. Bagi tahu cikgu, slow sikit. Kalau saya cepat lah. Okay. Jadi saya harap semua dapat. Baik, kita balik ke nombor 7. Sekarang, tadi nombor 7. Sekarang nombor 8. Alright, soalan nombor 8. Sehingga hari ini, saya tidak ada matlamat hidup yang serius untuk saya capai. Maksudnya apa? Maksudnya, okay, anda berubah-ubah lah. Sekejap jadi doktor, sekejap jadi engineer, sekejap nak jadi cikgu, sekejap ni. Yang tetap, betul-betul tetap tu, tak ada. Itu maksudnya. Alright, itu maksudnya. Tiba-tiba ubah hari ni jadi askar, esok jadi soldier, lusa nak jadi army. Sama je. Alright, itu maksudnya. Tidak ada. Okay, adakah ada A, B, C, D atau E? Alright, itu nombor 8. Okay, dan tidak ada komen, maksudnya kita teruskan. Soalan nombor 9. Saya selalu fikirkan untuk drop subjek SPM MAT. Okay, saya selalu fikirkan untuk drop subjek SPM MAT. Adakah anda A atau B atau C atau D atau E? Alright. Okay, itu soalan nombor 9. Kita beralih ke soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 berbunyi begini. MAT merupakan subjek yang paling saya suka. MAT merupakan subjek yang paling saya suka. Paling saya suka ni bukannya buat ranking subjek-subjek lain, tak. Maksudnya apabila ada MAT tu, wah best, suka. Aku suka buat. Itu maksudnya. Paling suka. Alright. A, B, C, D atau E. Soalan. Tinggal lagi dua soalan. Plus dan 12. Kita tengok dalam chat, ada tak yang tertinggal? Rasa tidak ada. Alright, okay. Baik, kita teruskan soalan nombor 11. Soalan nombor 11 berbunyi begini. Saya nampak guru saya sedang membawa banyak barang. Okay, dia parking kereta, dia turun, dia nak pergi bilik guru, dia bawa banyak barang. Dan saya sepatutnya membantu sebab guru saya berada dekat saya. Maksudnya, bolehlah pergi kat cikgu tu. Cikgu, boleh saya tolong? Macam tu lah lebih kurang. Tapi saya buat donor je. Saya buat donor je. Okay, barang tu banyak. Kalau barang setakat banyak tapi dia boleh bawa, nah, itu lain cerita. Barang banyak tapi sepatutnya kita sebagai guru pula. Anda tengok, tapi buat donor je. Anda mana? A, B, C, D, E. Right?
Ini ceritanya setiap kali. Okey, setiap kali. Baik. Nombor 11. Selesai. Kita beralih kepada soalan terakhir. Soalan terakhir nombor 12. Okey, baik. Soalan terakhir nombor 12. Saya akan memastikan yang saya menonton Google Meet at Mac. Okey. Walaupun saya terpaksa menonton rakaman YouTube. Maksudnya, anda tak dapat pagi ni menonton, tapi anda akan cari peluang untuk tonton YouTube agar saya dapat cemerlang dalam subjek AdMed. Ha, jadi ada mana satu? A, B, C, D atau E? Alright. So, itulah 12 soalan okay, yang dikemukakan. Jika anda telah pun berjawab habis. Alright. So tolong komen habis tamat sudah. Okey. Jawab tamat sudah. Saya dah tengok. Saya tengok tamat sudah. Jika anda telah pun habis menjawab tamat sudah. Izri tamat sudah. Ani tamat sudah, Hakim tamat sudah, Afnan tamat sudah, Quraya Rasyiqah. Saya suka sebut nama. Tamat sudah. Okay, Haikal tamat sudah. Alright. Okay, baik. Ha, ada lagi yang belum tamat? Okay, belum tamat. Ha, pastikan anda tamat sudah eh. Alright. Okay. Saya nak dengar komen semua dulu lah. Ha, sebelum kita mulakan. Okay. Dengar komen dahulu sebelum kita mulakan. Alright. Okay. Baik. Jika anda telah pun, saya tengok semua tamat sudah. Eh, ada lagi yang belum ni? Alright. Okay. Baik. Semua tamat sudah. Tanya kepada anda. Saya akan share balik. Sekarang kita akan beri markah. Baik. Saya setiap markah tersebut, anda tuliskan dalam bahagian. Oh. Okay. Markah yang anda dapat tu tuliskan bahagian skor. So bagaimana nak markah? Ha, ini caranya. Okay, tunggu sebentar. Alright, di tengah loading. Siap. Baik, adakah anda telah pun nampak dengan markah dia? Belum lagi? Kalau dah nampak, tolong komen nampak. Masih lagi loading eh. Okey, tunggu sebentar. Baik, sudahkah anda nampak? Alright, okey. Tolong beri markah. Okey, cara markah dia macam ni. Untuk soalan nombor satu, contoh kita tengok soalan nombor satu eh. Ini contoh nombor satu. Okey, ini bahagian atas ni adalah soalan. Okey, contoh soalan nombor satu ada kat sini. Baik, jika anda menjawab A, beri satu markah. Bahagian skor tu, bahagian skor, anda beri markah bahagian skor kat mana? Sekejap, saya tunjuk. Okey, ni. Bahagian skor ni, anda beri markah. Katalah A, nombor satu tadi, kata anda menjawab A. Okey, jadi skor dia apa? Satu, right there. Alright, so saya kembali balik kepada bahagian ni. Kemudian, apabila dah bagi markah, skor, saya nak langkah kedua anda jumlahkan skor, kemudian langkah ketiga, skor yang anda dapat bahagikan dengan 10. Okey? Baik. Jika ada soalan, tolong tanya dalam chat. Ataupun saya benarkan anda unmute sekejap dan terus tanya soalan jika ada soalan. Baik. Kalau tidak ada, tolong beri skor anda sekarang berdasarkan jadual yang anda tengok sekarang. Okay, sementara tu saya buka music lah. Sementara anda mengira.
Okay, saya harap anda telah pun habis. Anda telah pun skor, dapatkan skor, kemudian anda tambahkan semua sekali skor tersebut. Apabila tambah, bahagikan dengan 12. Okay, minta maaf tadi bukan 10, 12. Kenapa 12? Sebab 12 soalan. Alright, okay. Dalam kiraan 1, 2, 3, saya nak tengok komen kalau ada yang belum habis. Saya nak tengok. Kalau senyap saja, maksudnya anda habis, eh? Yes, anda telah pun habis. Tahniah. Okay, tepukan untuk anda sebab anda berjaya menjawab 12 soalan kritikal sebenarnya. Okay, ini berkaitan dengan grit. Grit ni ialah kita kena sentiasa bersemangat, kita kena sentiasa sabar, right? Apabila kita buat sesuatu dan dia ada kaitan dengan berkaitan dengan admit yang kita ambil sekarang. Baik. Dalam kiraan 3 saya nak anda share dalam chat. Sekarang anda share dalam chat berapakah markah anda. Share dalam chat sekarang. Ha. 3.25 Afnan, 3.25. Alright. Good, good, good. Lagi. Saya nak semua sekali. Okey. Ada yang Hakim 4.16. Hani 3.25. Okey, ada yang 3.66. Izri 5.88. Wah. 5.88 ni macam tak berapa betul ni. Alright, okey. Khalida 3.75. Alright, okay, Izri, cuba check balik, Izri. Check balik. Okay, check balik. Alright, okay. Patutnya markah paling tinggi ialah 5. Ni 5.88 ni dah lebih. Okay, kali dah 3.75. Izri degil, cikgu. Kalau dia pandai, ya, Alnan. Alright, okay, lagi. Saya nak tengok. Lagi. 3.5. Alright. Rashiqah 3.5. Okey, lagi. 3.5. Astagfirullah. Sabar je Izri, biasalah tu kawan-kawan. Alright, 3.5. Saya tengok rata-rata 3 point ke atas dan sebagainya. Alright. Okey, baik. Ada lagi? Alright. Okey, baik. Dengar sini. Alright, saya stop dulu sharing. Supaya anda memberi tumpuan kepada saya. Alright. Okay. Hari ini kita belajar tentang yang berlaku dalam badan kita tadi, berlaku di bahagian punggung, bahagian otot yang keluar api. Api itu ialah berkaitan dengan sabar dan juga semangat. Dikenali sebagai grit. Grit. G-R-I-T. Grit. Grit ni untuk pengetahuan anda, soalan-soalan yang saya tanya itu ialah soalan yang saya campurkan. Okay, soalan saya campurkan. Saya akan bagi lagi soalan-soalan seperti ini. Tapi secara umum, perhatikan soalan-soalan yang berkaitan dengan admit. Okay, jika anda mendapat 3 ke atas, maksudnya sebab itulah anda menonton. Menonton Google Meet ni. Belum tentu orang tak menonton ni, dia dapat 3 ke atas. Okay, 3 ke atas. Dan yang idealnya ialah, okay, 3.5 ke atas. Ataupun 3.8 gitu, itu yang paling ideal. Sebab apa? Yang paling penting sekali, contoh paling mudah. Pergi dapur, nampak saja cawan, nampak saja pinggan, nampak yang tak terbasuh. Right, ketika itu cuba fikirkan, aku boleh basuh ni tapi aku malas. Jadi kalau aku boleh basuh tapi aku malas, biasanya okay, mungkin markah dia yang dia bagi mungkin markah B ataupun markah ialah B lah, B. Okay. Sekali-sekala buat. Tapi kalau ada juga yang tak pernah. Ini ialah berkaitan dengan sikap. Okay. Saya nak anda beri tumpuan yang penting sekarang. Sebab ini penting. Apabila kita buat admit, kita yang pertama sekali ialah, betul, di kepala kita ada masa. Ambil masa itu normal, betul. Tetapi ambil masa itu normal, maksudnya kita proses nak belajar. Maksudnya proses nak belajar admit tu, memang ambil masa. Kita tak boleh tiba-tiba datang satu wahyu terus terror admit.
Tetapi pada masa yang sama kita kena usaha daripada asas. Daripada asas, step by step. Sebab itulah apa yang saya share dengan anda, apa yang saya share dengan anda ialah berkaitan dengan asas matematik itu sendiri. Okay? No point. Tak ada gunanya kalau kita nak buat soalan SPM tetapi asas you are weak. Asas tak kuat. Macam mana you nak buat soalan-soalan yang advance? Dan sebenarnya, kalau anda dapat kuasai asas ini, anda boleh katakan 50% telah pun berjaya. Okay, 50% pun. Nak start tu, tak ada masalah. Ini nak start pun tak ada gambaran. Nak start menjawab soalan pun tak ada ilham. Sebab apa? Sebab grip kita rendah. Tapi kalau 3 poin ke atas, kalau boleh dapatkan 4. Kalau boleh dapatkan 4, that one is very, very good. Okay? Kita akan buat lagi soalan-soalan ini. Jadi, bagi yang baru first time menjawab soalan ini, ini adalah soalan cukup power. Dan saya nak anda share apabila video ataupun YouTube nanti. Okay, YouTube nanti siap. Saya nak anda share dengan kawan-kawan, rakan-rakan. Dan kita akan buat okay, yang lebih proper. Sebenarnya saya ada banyak soalan. Soalan memang banyak. Tapi saya bagi yang basic saja untuk nak tengok yang anda live pada hari ini. Okay, baik. Saya nak ceritakan apa yang perlu anda buat sekarang ialah saya nak okay, anda share video YouTube yang kita akan produce petang nanti kepada 5 orang kawan. Okay, share sama ada saya galakkan anda share melalui IG. Okay, share je. Share. Okay, IG bagi link lah maksudnya. Bagi link video YouTube ni cukup-cukup penting. Dan pastikan dalam share tersebut, pastikan beritahu mereka tolong join Telegram kita. Okay, apa Telegram kita? bit.ly/lulusmat. Okay, lulusmat, join. Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin. Hari Isnin kita akan belajar yang kedua. Yang pertama kita dah belajar tentang Ali dan Aminah berkaitan dengan pecahan. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang indices. Indices ni apa? Index. Index dan log. Okay, dia ada kaitan dengan log. Tapi kita belajar tentang index. Okay, kita belajar tentang index. Macam mana, apa hukum, okay, ataupun dia punya sifat yang perlu kita ketahui supaya kita dapat buat dengan lebih jelas. Baik. Okay, itu dua perkara yang saya minta anda lakukan. Dan saya minta, saya nak anda komen sebab anda telah pun berhutang dengan saya. Apa hutang dia? Hutangnya ialah saya dah minta anda komen tentang pendapat anda tentang kaedah lokai. Saya dapati tak ada siapa pun komen. Geram, ya kan? Pastikan anda komen. Itu sebahagian daripada grid. Sebenarnya saya dah tengok. Maksudnya kat sini, apabila diberi tugasan, okay, diberi tugasan, anda ambil sambil lewa, anda tak tulis, anda sepatutnya kena ada buku. Okay, buku. Nanti saya akan tunjukkan nama dia buku komitmen. Buku, ataupun dia buku macam kecil saja, nak tulis apa yang perlu dibuat. Tapi saya percaya anda tak ada ni. Sebab itu anda tak buat. Betul atau betul? Cuba komen sikit. Betul atau betul? Anda perlu ada satu buku. Kalau tak ada buku pun tak apa. Dalam handphone sekarang ni macam-macam apps yang ada untuk kita ingat apa yang perlu kita buat. Okay? Kalau tak ada apps, kalau tak ada handphone pun tak apa. Buku. Kalau buku 3-5 tu pun tak apa. Yang penting tulis. Okay, nanti saya akan ajar pada anda macam mana nak buat buku tersebut. Tapi buat permulaan, anda perlu ada buku. Maksudnya apa yang kerja yang kita buat, apa yang perlu dibuat, apa perlu diselesaikan, anda kena tulis. Sebab kalau kita tak tulis, kita lupa. Alright? Okay, so kita berjumpa lagi pada hari Isnin untuk hukum yang kedua. Law yang kedua. Law yang pertama ialah Ali dan Aminah. Itu law pertama. Law yang kedua ialah indices. Okay, indices ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya index. Bahasa Melayunya index. Right? Alright. Cuma saya nak offer siapa yang beri Telegram kepada saya berkaitan dengan kaedah lokai ni, komen anda tentang kaedah lokai. Ingat kaedah lokai yang kita buat
jam atas kepala, mata ada spana, hidung tiba-tiba keluar jigsaw puzzle, dekat telinga buku ada, okay, buka punya mulut, keluar tangga. Okay, saya nak anda komen. Dan siapa yang komen, okay, dalam Telegram, saya akan invite. Okay, saya akan invite sama ada esok ataupun lusa, okay, akan invite person, in person bersama dengan saya. Alright, group yang mana yang hantar Telegram, sebab saya akan bercerita tentang, saya akan bagi mungkin latihan lebih kurang tentu lah, ada masa tentu, tapi kita sembang sebentar. Okay, lebih kurang pukul berapa, anda hantar dulu dan insyaAllah kita akan beri info tersebut. Sekali lagi saya offer kepada anda, siapa yang hantar komen tentang, komen tentang apa? Komen tentang kaedah lokai tu dalam Telegram. Dalam Telegram. Okay, Telegram apa? Group 100% lulus. Okay, saya akan jemput dia untuk sesi khas bersama saya. Bila? InsyaAllah Sabtu ataupun Ahad. Pagi, petang, malam. Tak apa. Itu kita decide. Yang penting anda buat. Yang penting share dalam Telegram. Saya akan berhubung dengan anda secara personal. Alright, secara personal. Okay, personal maksudnya berada dari Telegram. Bukan personal jumpa. Tak baik. Okay, kita ada lebih kurang 7 ataupun 8 hari lagi semua puasa. Okay, pastikan kita dalam keadaan yang terbaik untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kita pernah dengar, ya kan? Alright, so untuk itu, saya ulang sekali lagi apa yang perlu buat. Share video ini kepada kawan-kawan anda. Berapa orang? 5. Okay, 5 orang. Kemudian dalam Telegram juga anda share tentang kaedah lokai. Bagi siapa yang baru menonton mungkin apa benda kaedah lokai tu, lihat, tonton video YouTube saya 49, bahagian ke-9. Okay, bahagian ke-9 adalah tu kita cerita tentang kaedah lokai, cara paling pantas untuk mengingat. Dengan kata-kata itu, saya doakan anda sentiasa menjadi seorang pelajar yang melang, menjadi anak yang pemilang, dan anda akan membantu membalas balik kepada semua orang-orang yang anda perlu balas jasa mereka, dan bukan mereka saja, kepada seluruh orang-orang yang lain. Sebab ingat, okay, apa yang ada kat lutut? Apa yang ada kat lutut? Kat lutut ada bola. Apa tu yang bola? Dia melantun. Give back to others. Dengan kata-kata itu, alright, bila Taufiq Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari Isnin, dan jangan lupa personal, okay, bagi siapa yang hantar Telegram komen tentang kaedah lokai. Bye.